sih acara yang benar-benar kayak ternyata audisi kita kayak kayak kita yang paling ini ya berarti apa? center papa itu jadi pusat perhatian itu kita jadi katanya tuh jadi jantung acara kalau jadi host. Oh iya pembawa acara ya. Bener kalau nggak ada kita nggak bakal jalan jadi acaranya ya nggak sih ya jadi apalagi kita bisa berdua sama kakakmu juga kita sama Kak Ovi Eva ya Kak Ovi ini pasti bakal keren banget sih apalagi kan kita udah saling itulah udah ada banget terus sama kakak juga jadinya udah deket nyambung kamu juga kan? udah deket nah, terus jadinya kita udah ini lah tinggal serak ya tinggal serak aja nanti ketika ditawarin seperti apa nih tahu ditawarin ada Haldah ada Arafa buat diri sendiri untuk aku ya kalau awalnya pertama kali ditawarin emang aku kaget juga maksudnya karena emang bidang aku sebenarnya bukan di komika karena emang aku merasa diriku nggak bisa ngelucu gitu jadi aku sempat kayak mungkin kayaknya enggak kamar kayaknya karena aku ngerasa aku enggak bisa gitu enggak pede gitu kan kecuali kayak angos yang lain gitu tapi kata dari sininya dari palkonnya mereka bilang mereka ngeyakinin aku mereka kamu bisa gitu kamu jadi diri kamu aja apa adanya gitu nah jadi mereka membuat aku jadi yakin gitu ya akhirnya pas aku tanya siapa juga ada Halda oh makin yakin gitu kan makin ngerasa kayak wah ada dia nih kita bisa nyambung nih gitu itu yang membuat aku terima kalau Halda sendiri seperti apa ketika menerima tawaran ini ada jirait bareng sama Arafa juga aku awal-awal tuh takut aku tuh paling takut nge-host karena aku tuh bingung kadang-kadang kan kalau ngomong apa ya suka kosong tuh kayak suruh ngomong apaan kan kayak belum tahu gitu caranya jadi host kayak gimana terus juga aku tuh bukan tipe orang yang nyiapin materi gitu loh yang nyiapin kata-kata lucu gitu kakakmu nyiapin ya pasti ya? Kalau dia kan mungkin kayak udah lama lah udah komedi gitu-gitu nah aku tuh kayak masih yang takut-takut gitu loh nah terus jadi ya deh ambil aja buat belajar ada coba ya. Ada beban gak sih kalian berdua untuk acara ini sini jadi host nggak ada kalau aku sih ada sedikit lah pasti ada maksudnya namanya manusia wajar lah pasti ada deg-degan lah wajar deg-degan dan juga apa beban beban. Dua-duanya lah maksudnya ya. Ada lah ya bebannya pastinya kita kan harus membawa acaranya oh iya biar seru biar seru betul gitu kalau kita bisa membawa suasana jadi hidup jadi yang nonton juga jadi hidup gitu loh kan mereka nggak hidup kalau mereka udah nggak hidup juga nggak bakalan nonton kita ya, juga sih, ya. Tapi Hilda sendiri kamu nyaman ya sih kerja bareng sama nyaman ya mulai nyaman tapi nggak nyaman gimana ya guys tuh ya nyaman aja karena jadi juga orangnya kayak humble kan dia orangnya ceria jadi kayak kerjanya tuh seru aja gitu kalau misalkan sama Jirayut gitu soalnya kan udah kenal juga kan kayak akrab tapi ya, ngerasa nggak sih berdua ada rezeki lagi nggak sih kayaknya kalian berdua nih jadi banyak rezekinya jadi pasangan berdua ini lah ya jadi kita tuh jadi kayak banyak acara gitu loh gara-gara kita berdua kayak ini nih Halda tandemannya Jirayut aja gitu betul intinya istilah kayak ada kemana-mana pasti Halda sama siapa? Sama Jirayut, Jirayut sama siapa? Sama Halda pasti maksudnya bakal ada gitu-gitu. Ya, penting punya rezeki berlimpah ya. Alhamdulillah. Halda, tapi kamu sendiri nganggap Jirayut itu sebagai partner kerja, sahabat atau apa sih? Pacar lebih. Teman. Apa sudah ada hubungan kalian berdua? Ya, Teteh. Ya, kita hubungan teman tapi sayang. Kalau di Halda, sosok Jirayut seperti apa dari kayak Jirayut sosok kak? Itu dia baik, ceria, kayak dia tuh kayak apa sih energik bocahnya. Jadi kayak bikin mood booster gitu, Ada kamu dari Jirayut belajar lagi nggak sih untuk nge-host gitu? Maksudnya jadi momen kamu untuk belajar nge-host dari Jirayut? Karena kan lebih duluan ya, Jirayut. Lebih duluan dia kan. Jadi kan ini senior semua kan ini aku sama senior dia, kakak pada itu sama bang. Terus jadinya kayak ya buat ini aja kayak misalkan pasti dikasih tahu kan kayak Halda lu tuh harus kayak gini. Pasti kan kalau nanti kalau ada salah-salah kata kalau misalkan ini nge-host. Intinya kita tuh saling melengkapi, saling belajar, saling support aja nanti. Misalkan ada yang salah, ada yang kurang ya pasti saling kasih tahu gitu aja. Tapi kalau Halda gimana? Sosok Jirayut seperti apa? Iya, Halda Jirayut buat sosok Halda. Sosok aku. Sosok Halda. Oh, iya. Ya sama sih nggak beda jauh ya. Dia tuh anaknya ya apa adanya salah satunya. Terus emang apa ya? Anaknya baik juga ya, seru, lucu gitu. Jadi kalau aku sama dia tuh bisa jadi satu
satu yang apa ya, yang agak aneh berdua itu ketemu, jadi sesuatu yang bikin satu bisa bikin dung ya, gitu. Iya, satu frekuensi. Ya. Ayo, tadi kan Kak Arafa juga nyebut udah calon adik ipar. Nah, kamu sendiri menanggapi itu gimana sih? Depan aku mas, senang aja ya. Karena emang kita ya maksudnya aku sama Arafa juga udah deket, ya, maksudnya udah deket. Pernah kerja bareng, udah kayak berteman lah gitu. Apalagi kan sekarang lagi rame banget, maksudnya kita sering berdua-dua belanja ya, seneng nih dengan kehadiran kita berdua. Jadi ya kakaknya juga support ya kita, ya udah tinggal jalan. Orang tua juga kayaknya udah support ya, Ayu dan Halda. Ini yang mana nih? Orang tua juga kayaknya udah support ya. Gimana komentar? Karena kan kita. Karena kan kita ini kan sama-sama positif asli. Ya, jadi ya kalau untuk kita, mamanya juga oke okay, ya. Mamanya dia juga udah oke aja. Yang pentingnya kalau tidak buat yang hal yang enggak aneh, maksudnya pasti disupport. Ya, yang penting kita berdua saling support, tuh. Saling semangatin itu aja. Oke, okay, dengan apa semangat. Nih? Oke, okay, restu atau oke okay, apa nih? Oke. Okay. Ya udah, sama Jirayut aja gitu. Udah dapat restu ya. Kakak tahu juga belum. Belum ya belum sampai ke seri-seri banget masalah ya, rumah. Cuman lah kalau untuk orang tua yang pasti dia terserah anaknya mau gimana ya. Gitu yang terbaik pasti buat anaknya. Tapi pengen nikah muda betul enggak? Belum tahu kali itu ya. Okay. Kalau umurku masih 19 tahun. Ya, aku 23. Ayu dan Halda kan banyak yang support ya, kayak contohnya Arafi mau ngasih 500 juta, oh, iya. Terus Kak Vidi juga mau ngasih support cincin kawin dan kain bag juga mau jadi MC kalau emang jadi. Itu gimana? Itu keren ya, maksudnya kalau itu konsep hanyut tuh emang luar biasa banyak hanyut. Support. Hanyut tabungan kita ya. Ya. Nah, kalau kita nikah baru dah tuh jadinya kita langsung banyak tabungan kita. Bener. Ini kita juga lagi nyari sponsor lagi. Coba tahu mau minta sama ibu ibu banyak donasi ibu, ya. Kita ya. Ingin nyari donasi kemana-mana. Donasi. Berarti udah nyusun planning dong ya untuk ke arah yang lebih serius. Iya pasti dong. Halu kita kan namanya manusia kan suka halu dulu ya. Halu ya. Dulu. Iya. Kemarin aku juga udah ke Singapore. Pikiran kita emang suka ngawang bang. Ya. Jadi kayak ya udah sadar nggak sadar kita omongin. Iya. Ini kita ngomong apa gitu? Di podcastnya Deddy katanya umur 30 pengen nikahnya. Ah itu mah namanya angan-angan. Ah kenapa lu? Kenapa lu? Jirayut mungkin dikit dong soal tapi ada rencana mau ngelamar ini ya. Kita lihat aja ke depan. Jirayut maaf ya.